Salam jumpa rekan-rekan, saya akan demokan merakit amplifier hingga speaker stereo dan subwoofer 8 inci. Disimak ya. Ini dia DMS5700 HiFi Stereo Audio Amplifier ya, Home Theater. Boxnya ya, panduannya juga ada di sini, pemasangannya. Trafo 10 ampere ya. Kalau bisa ada 10 ampere yang setengah ampernya untuk kipas ya, sama MP3 player. Yang ini tuh 12 volt CT ya, buat fan sama MP3-nya. Nah, ini crossover 2W merek DOS ya, bagus banget untuk woofer dan tweeter. Ini box speakernya, tweeter dan woofer 8 inci nih ya, bagus L sound. Ya, jadi pakailah crossover yang berkualitas. Crossover 2W DOS. Oke, kita nanti dengarkan hasilnya. Nah, ini subwoofernya ya, crossover untuk subwoofer. Cakep juga ini. Merek DOS juga ya. Ya, crossover subwoofer mantap. Speakernya pakai BM 8 inci. Speaker subwoofer ya. Ini kotaknya ini 8 inci. Kita buat ya. Kita lihat hasilnya, pasti ngebas banget ini. Ya, ini dia hasilnya ya. Menggunakan BMS 5700 MP3 player, mixing ya 400 watt dan luaran subwoofer ya. Yeah. 2.1 CH HiFi Stereo Audio Amplifier. Silahkan bisa pesan di kita ya. Ini kita rakit subwoofernya 8 inci dan speakernya juga 8 inci dengan tweeter. Mantap. Subwoofernya mantap. Kita pakai 10 ampere trafo ya. 24 volt CT. Pakai 5200 sama 1943 Toshiba yang asli biar subwoofernya mantep. Kita coba nyanyi. Kuat nandang kahanan, sopo sing ora rasa kelangan, ditinggal pas sayang-sayangi, pas lagi jeru-jeruni, kue milih dalan liyane. Mantap, terima kasih. Welcome to the morning show. Dama arigatou ne. Agnes Bandung, My Virgo Girl. Udah lama gak voice note ke Captain Hedo, jadi masih connect ke Bluetooth. Oke.